Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man wa tabi'ihum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Sabtu 8 Juli 2024, kita semua bisa hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat atas hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat walafiat tak kurang satu apa. Salawat serta salam selalu kita limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, kerabat dan seluruh pengikutnya. Semoga kita menjadi salah satu penerima syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat dan selalu kami cintai, ibu kami yang sangat-sangat kami banggakan, Ibu Hajah Sarila MPD selaku Pembina Yayasan Paroya Corona. Semoga beliau selalu dilimpahkan kesehatan, selalu dilimpahkan rezekinya hingga dunianya, di mana tantangan dunia remaja
bisa dikatakan banyak godaan-godaannya, karena pada masa-masa ini adalah masa di mana anak menjadi galau. Dibilang dewasa belum, tapi dibilang anak-anak sudah lebih. Saya merasa sebagai salah satu orang tua di sejauh hari ini ikut bersyukur karena menyekolahkan mereka di sekolah Islam Terpadu Kabupaten, karena selama mereka di sini insya Allah selalu mendapatkan pendidikan secara baik, antara akhlak dan secara akademisnya seimbang. Kebetulan pada generasi kali ini, lulusan kali ini disebut dengan balance generation, atau tadi kalau bisa baru bilang golden balance generation, karena generasi seimbang ini adalah generasi emas. Kenapa disebut generasi seimbang atau generasi emas? Karena generasi seimbang adalah generasi yang seimbang secara duniawinya, seimbang juga secara agamanya atau akhlaknya. Jadi menggenggam dunia meraih surga benar-benar tercapai di balance generation, generasi seimbang. Ya, ketika disebut golden generation tadi kalau saya dulu katanya ini adalah masa-masa di mana kalian dapat peluang. Jadi 2024-2025 adalah generasi di mana kalian dapat peluang. Peluang berarti peluang kesuksesan, peluang mempunyai pendidikan yang lebih baik, peluang di mana kalian bisa belajar dan belajar lagi. Di sini kalian lulus SMP bukan berarti menghentikan mimpi-mimpi kalian, tetapi di sini kalian boleh mulai bermimpi lagi. Kalian boleh untuk meraih mimpi yang lebih besar lagi. Karena ini adalah awal dari kesuksesan kalian nantinya. This is your, not your final dream, but this is your goal to achieve, that your dream must become true someday. This is the start of the dream, and this is the time you have to reach your dream higher. Nanti jika kalian memang tidak melanjutkan SMA Cordova seperti Pak Andi tadi bilang, tapi setidaknya kalian harus meraih yang sebaik-baik sekiranya, minimal jadi ketua OSIS kalau Pak Andi tadi. Bahwa nama SMP IT Cordova di luar sana menjadi baik. Oh, ini adalah lulusan SMP Cordova. Ingat, kalian membawa nama baik sekolah kalian. Ketika keluar dari sini bukan berarti kalian meninggalkannya, tetapi selalu. Bahkan ketika sekalian sudah di SMA atau SMA pun, kalau kalian tidak lanjutkan di sini pasti tanya lulusan mana dulu, dan itu akan menjadi tanggung jawab kalian. Your responsibility to bring this good name until you reach the highest education. Sampai nanti kalian bekerja pun, bahkan kalian akan mengisi sebuah formulir di mana ada tertulis itu SD mana, SMP mana, SMA mana, itu akan kalian bawa sampai nanti kalian bekerja. Jadi jangan jangan malu-maluin kalau orang-orang bilang. Ya, yakinkan kalau kalian itu bisa membawa nama baik SMP IT Cordova sampai akhir nanti. Semoga pesan ini bukan menjadi beban, tetapi menjadi tanggung jawab kalian supaya kalian benar-benar bisa menjadi anak-anak yang soleh dan soleh, anak-anak yang bisa membawa tanggung jawab yang besar. Saya kira sampai sampai di sini. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.